kejadian itu kan sudah di ambang-ambang akhir tahun. Sementara 31 Desember sudah habis. Jadi kita akan tetap koordinasi terhadap BNR. Nah itu dia maka tidak jadi sampai yang hari itu. Rencana tetap kita akan koordinasi tetap. Di bulan sudah belum siapa. Tetapi dalam suspek ini nanti tetap kita koordinasi dengan mereka. Yang sugiannya tadi aturannya kepala BNR, mungkin ada yang spesifik lebih mungkin bisa dijelaskannya, mungkin kita tunggu kedatangannya. Itu aja. Yang kedua, saya sampaikan kepada rekan-rekan, ada pemberitaan bahwasannya ada sisa sabu di bom. Katanya kasat nggak tahu menau. Saya pun terkejut, agak terkejut. Yang saya tahu yang dilimpahkan ke kita bom berupa botol spray. Mana bibinya? Mana bibinya coba? Bibinya mana? Berupa bom, ada sisa sabu katanya di kaca piring. Nah, kami tegaskan, Polsek Brastagi tidak ada melimpahkan kaca piringnya, makanya kita bingung kok ada sisa kaca. Kan begitu, sampai di fotonya dicungkernya pakai tanda panah, ya. Dan inilah dari sini. Dan inilah bom yang dilimpahkan Polsek Brastagi kepada kita. Makanya kami cari-cari mana pireknya. Bisa diangkat, Bang. Pokoknya letak aja. Diangkat. Ya. Oke ya. Nah ini, makanya sampai di zoom-nya apakah ini kelihatan? Nah ini. Ini bekas lem. Bukan sisa sabu. Coba pada rekan-rekan perhatikan ini dilem, Bang. Iya kan? Sisa enggak ini? Enggak ada sisa. Sudah jelas ya? Jelas ya? Ini deh, Bang, mungkin Bang ini foto. Katanya ada sisa, yang sisanya itu katanya. Coba perhatikanlah, ini sisa kaca, sisa sabu atau apa? Ini bekas lem, dilem ini. Nah, dilem ya, disambung kan? Disambung dan dilem. Jadi katanya ini sisa sabu, saya pun kalau ini sisa sabu mau apa? Mau berhenti di polisi. Dan menurut pengalaman itu sabunnya kan bukan di situ, kaca pireknya kan di depan itu. Ah ini. Ah iya, biar. Ya. Kalau sisa kaca pirek kami cari-cari. Kaca pirek enggak ada, Bang ya. Inilah yang dilimpahkan Brastagi ke kita. Padanya. Biasanya kan di sini katanya kan. Iya, biasanya. Iyalah. Ya, kan kita pernah yang kita berdasarkan pengalaman, kita enggak. Iya. Kan di sini dia pireknya, Bang. Iya, Pak. Iya kan? Bukan di sini kan? Ya. Sudah ya. Jadi kalau dalam hal penetapan tersangka acuannya kita juga ini. Ya. Ini dia. Jadi mohon maaf kepada rekan-rekan apabila kalian mintakan ini kopiannya tidak akan kami berikan karena dia bukan untuk Anies Bos. Ya, bukan. Di sini dia tertera negatif narkotika. Itu BB-nya, Pak. Hah? Itu BB-nya ya. BB yang kita kirim ke dia ya. Negatif narkotika. Di Jakarta. Ya. Saya kira sudah rekan-rekan sudah terjawab ya.